Jadi bersama Gigi hari ini kita tengok tips untuk Apex Legends Battle Royale game 3 orang pemain satu pasukan. Bom tangan atau grenade boleh ditemboskan melalui pintu dengan sudut tertentu andai anda ditekan oleh musuh dari luar atau dalam bangunan. Tempatkan sasaran untuk balingan bom tangan sehingga bulatan tidak kelihatan. Ini menandakan bom akan ditempatkan di sebalik pintu. Termite juga boleh digunakan untuk keadaan yang sama. Jika enemy telah dijatuhkan atau knockdown dan mereka mempunyai knockdown shield yang tinggi, jangan bazirkan masa dan peluru. Habiskan dengan finisher sahaja. Jika enemy knockdown agak jauh, gunakan ulti-dimensional rift wraith anda. Teleport di belakang musuh jadi musuh tidak boleh melarikan diri dan anda habiskan musuh sekaligus dengan finisher. Jikalau ramai musuh di depan, portal ini juga akan membantu anda untuk melarikan diri selepas selesai finisher sebentar tadi. Semasa pendaratan atau drop, darat di bahagian tepi bangunan atau bahagian lereng jadi anda boleh mendarat dengan cepat dengan terus menyepak di tepi dinding bila berdekatan. Ini mengelakkan anda dari falling stun yang memakan masa semasa anda baru saja mendarat. Semasa drop, cari tempat paling tinggi yang boleh anda meluncur jadi anda akan sampai ke destinasi lebih laju dari pemain yang masih lagi belum mendarat. Ini menjimatkan masa untuk pendaratan dan untuk membuat kutipan senjata anda sebelum musuh lain mendarat. Kalau anda dapat senjata lebih awal, anda mampu menang semua peperangan yang mendatang dengan lebih kuat. Jangan lupa amalkan semua tips ini dan paling penting, jangan lupa bermain bersama Digi. Selamat mencuba! You are the Apex Champions.